pengalaman canggih boleh aja sedikit kira ya kayak gitu. Untuk permainan tadi ya, di game pertama mungkin kita masih nyoba permainan lawan juga sih, membaca permainan lawan. Pas kedua udah dapat permainan kita berdua sih. Lebih ke mungkin kita menang lagi yang kedua. Yang kedua kita menang lagi, jadi buat nyerang itu lebih enak. Nyerang duluan dari awal, starting point. Di game pertama kira-kira ada kendalanya nggak sih, kendalanya apa aja, terus ngatasinnya gimana? Kalau game pertama tadi sih kendalanya kayak kitanya pas bola diangkat-angkatnya kita selalu buru-buru sih ya, terus untuk jaga permainan lagi kita lebih sabar lagi aja sih berdua. Terus di set pertama kita lebih mungkin karena pas bola mangkat itu jadi bingung ya, jadi buru-buru kan buat nyenangnya, jadi kebanyakan mati sendiri sih. Tadi ada kesulitan sendiri nggak sih ketika dikasih servis panjang? Iya, sempat kaget juga sih tadi servisnya juga mereka bagus-bagus. Buat kalau servis biflik kita yang kaget. Buat Anggi, arti kemenangan ini apa? Arti kemenangan, aduh saya mah cuma cari cuannya doang sih di sini buat liburan. Kau untuk jaga kondisinya Anggi? Kalau jaga kondisi ya kita sih tetap latihan, terus istirahat yang benar sih, makan jaga makan sih masih itu. Tahun depan rencananya? Tahun depan? Rencananya tahun depan kayaknya masih main, tapi lihat nanti tahun depan. Oke. Kalau pertanyaan yang terdekat kak, kira-kira ada apa? Untuk sekarang ini terakhir, tahun depan belum tahu lagi. Thank you. Makasih.